secara alami bersifat diurnal, alias sangat aktif dan sangat ingin tahu. Ia gemar banget makan ikan, teman. Penciumannya sangat tajam. Jadi mampu mencium bau ikan meski berada di kolam. Nggak pakai aba-aba, ia langsung menceburkan dirinya ke kolam dan langsung memburu sang ikan. Pergerakan ikan lele pun kalah dengan kecepatan renangnya. Sabar ya, Le. Kamu jadi santapan si Momo.